Yang awalnya itu kami perkirakan penangkapan yang di Pelabuhan Peri itu sekitar 1 kilo setengah karena beserta dengan pembungkusnya di Kabrak. Jadi setelah ditimbang oleh Balai Pom dari lapor Kasat itu secara keseluruhan 967,0831 gram yang telah disisihkan 6 gram untuk pembuktian di sidang pengadilan. Sisa barang bukti seberat 961 sekian gram yang disita dari tersangka US dan UR pada tanggal 3 Mei. Sumber dana BIPA BNNP Sulawesi Barat. Menutup demikian laporan singkat pembukaan segel dan pemeriksaan barang bukti. Maka dari itu perlu dilakukan pemusnahan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Dasarnya Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, kemudian Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Apa?
barang bukti berupa warna menjadi orange. Jadi bisa kita pastikan bahwa ini benar sabu. Seperti itu. Oke, sila tersangkanya. Sembilan ratus enam puluh tujuh koma nol delapan tiga puluh satu gram yang dimusnahkan tadi. Pengungkapan kasus kapan ini? Ini pengungkapan kasus yang tanggal 3 Mei 2018 di Pelabuhan Peri, Mamuju. Kemudian ini adalah jaringan dari Kalimantan. Kemudian ini jaringan Kalimantan dengan Malaysia. Berapa tersangkanya? Tersangka ada 2 orang. Inisialnya UR dan US. Asal dari pengembangan masih terus kita lakukan, ya, dan tentu ini menjadi bagian pekerjaan yang tidak bisa selesai dan harus tetap menjadi prioritas untuk diungkap semaksimal mungkin untuk ini, agar apa, khususnya di Sulawesi Barat, ya. Diperkirakan awalnya penangkapan itu kita perkirakan 1,5 kg. Karena memang berat dia punya pembungkus, dan itu kita perkirakan awalnya karena kita tidak ada timbangan, tidak langsung ditimbang, jadi hanya perkirakan seperti itu. Kalau memang di orang taksiran rupiahnya lumayan, mungkin kurang lebih 1 miliar. Ancaman ini, ancaman hukuman? Ancaman hukumannya 20 tahun sampai dengan seumur hidup. Pekerjaannya udah? Pekerjaannya serabutan. Alamatnya? Alamat itu di Kolman. Di Kolman semua kemarin? Iya.